kedatangan Bruno Sing Ratu Bidadari. Iya. 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 Petinju dari Kota Malang. Memorinan ya. Kita coba termasuk kami dengan pelatih Mike Lagira dan Satria Atas Serena. Shevo Miu. Petinju Legan Malang berbadan gendut tetapi sehat. Tinggi badan 167 cm. Rekor bertanding berkali-kali bertanding, namun belum pernah menang. Kalah tak jadi masalah. Dua kali itu, ia tinju Orlando. Asal-asal sama gading boxingnya. Pelatih dobrak Arthur. Petinju dari Sumatera, si Tue Jawa Timur. Ratu Bidadari. Oh. Ratu dikandang. Ratu Bidadari, mana pendukungnya Ratu Bidadari, tangan di atas. Mana pendukungnya Seven Yo, coba tangan. Silakan bagi blok. Lagi-lagi itu penandakan ronde pertama akan segera dimulai. Cari di kira-kira sabutnya ada apa ini? Aman, 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 aman. Aman, yakin? Aman, Pak Umui, ya? Tepuk tangan untuk Ronde kita malam hari ini. Yuk, mana semangatnya untuk Ronde? Luar pulang. Masih malu-malu. Baiklah. Gak? Belum, belum, belum. Ada di pertandingan pertama eksibisi Inflation Artis Indonesia Nicholas Bebas 3 Ron 7 Yong versus Ratu Bidadari. Selamat menyaksikan. Ronde pertama mulai. Ya, ya. Londase. Jual pulau. Thank you.
pertama selesai. Keluar pulau. Weh. Kawan ember. Bapaknya penting di seluruh biru menari bakal megang. Mulai. Ronde 2 selesai. Ronde 3 selesai.
Dan wasit amatir Pertina Jawa Timur. Dan sebagai juara pemenang malam hari ini di partai pertama adalah Sudut Merah. Mohon satu tempat. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Misjon di Tanaim, Ketua Pertina Jawa Timur dan promotor pertandingan untuk berkenan naik atas ring dari Malang yang mempunyai rekor berkali-kali bertanding dan baru kali ini menang. Rekan-rekan untuk diabadikan, sebelumnya akan kami wawancarai sebentar. Akan kami saja malam ini. Malam ini yang pertama. Terima kasih kepada buat teman-teman semua. Sangar awak muda. Yo sila sangar wong sing dari Jawa Timur. Jadi yang pertama-tama yang saya berterima kasih kepada pelatih saya, Om Dobrat Arthur, pelatih boxing. Terus yang kedua saya berterima kasih kepada pelatih pencak silat saya. Oh, dan beliau hadir di sini. Siapa itu? Namanya Mas Imam. Mas Imam, tepuk tangannya mana untuk Mas Imam? Mas Imam, bis. Silakan memunculkan diri. Terus yang ketiga, saya berterima kasih kepada pelatih MMA saya. Mas Simon, naik Mas Simon. Ini pelatih MMA. Pelatih MMA ini, Mas Simon. Terima kasih ya, Coach. Cari, resep Anda apa bisa mengalahkan petinju dari Sudut Biru Stadium? Terima kasih tadi. Oh, terima kasih. Dia mengalah. Selanjutnya, terima kasih sama teman-teman yang dari mana hadir. Satu base. Wow, tepuk tangan untuk Malang. Ya, Mas Ardi. Sini Mas Ardi. Naik Mas Ardi. Siap. Ini koordinator dari Malang yang membawakan satu bus dan banyak lagi yang bawa mobil sama motor. Oke, cari sebelum Anda menutup lagi, akan kami tanya dulu lawan Anda. Masih, silakan. Tetap. Terus selanjutnya saya berterima kasih kepada Padepokan Cabang Ponorogo PSAT. PSAT Cabang Ponorogo. Terus berterima kasih juga teman-teman dulu dari Paganusa, Gaspi. Luar biasa Paganusa. Terima kasih. Yang digalakkan, apakah Anda masih tegang? Satu kali lagi ya. Terima kasih sama Om Ragil Tegak. Om Ragil Tegak, mana ini orangnya? Tetap pegang mic-nya. Stephen, bagaimana? Apakah Anda mempunyai dendam? Harus saya sampaikan terima kasih sama aku, Cak. Oh ya? Iya. Yeah. Terima kasih sama kita. Terima kasih sama Stephen Dion yang mainnya buruk ya. Hey. Ini saya cek
sekali dikabari 2 minggu lagi. Wah, Anda harus terima kasih sama saya. Ya, terima kasih karena saya masih pemula. Tiga kali, lek tak jadi manfaat kasihan. Tak kasihlah satu. Aku kan masih panjang karirnya. Tapi keren ya, sekarang ini badannya gede si spek. Kayak aku kayak spek Cikong Sakti ini guys. Kayak Cikong Sakti ini bos, senggol-gol. Terima kasih. Tetap di sini, selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin satu buatan kata dari promotor kita. Bagaimana Mas Gibran? Aku cuma mau tanya ke Cak Ri ya, ya. Kira-kira Cak Ri, volume 3 bakal mau call out siapa? Monggo. Saya pengen call out McGregor, Conor McGregor. Sini saya sikat ya. Oke, terima kasih Cari si Ratu Muda dari Desa Benjong. Terima kasih untuk kembali ke tempat Bapak Promotor Pertandingan, Bapak Ketua KTP Jong, KTI Eka Pertina, Jawa Timur, Bapak Misjon Nedi Tanem, untuk bergerak ke tempat. Masih nambah mungkin? Mas, saya penghormatan kepada silakan. Oh, warga PSAT yang ada di sini. Mana warga PSAT, Sponor Rondo? Terima kasih sama MC-nya. Terus, terima kasih sama si Pak Wasit, ya. Makasih. Terima kasih banyak. Baiklah, silakan kembali tempat. Dan selanjutnya akan kita saksikan di partai profesional pertama yang akan bertanding adalah petinju di kelas 41 kg antara petinju dari Sasana AP Boxing Camp Surabaya berdua dengan petinju dari Sasana Visual Boxing Camp Surabaya. Kita tunggu dulu untuk mempersiapkan wasit mungkin dari KTI yang Berapa tujuh profesional di partai pertama?